Pengertian kamuflase menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah perubahan bentuk, rupa, sikap, warna, dan menjadi lain agar tidak dikenali. Jadi bisa disimpulkan bahwa kamuflase adalah suatu teknik beradaptasi yang dilakukan hewan untuk bertahan hidup dengan cara menyembunyikan diri agar tidak dikenali. Tujuan utama dari kamuflase adalah untuk menyamarkan diri atau bersembunyi dari keberadaan agar sulit dideteksi oleh pemangsa atau musuh. Adapun tujuan lain dari kamuflase adalah sebagai berikut. Pertama, perlindungan dari predator. Organisme di alam menggunakan teknik kamuflase untuk melindungi diri dari pemangsa yang dapat membahayakan mereka. Dengan menyamarkan diri, mereka dapat mengurangi risiko menjadi mangsa. Kedua, penyamaran dalam memburu mangsa. Beberapa predator menggunakan teknik kamuflase untuk mendekati mangsa tanpa terdeteksi. Ketiga, menghindari gangguan. Kamuflase juga digunakan oleh organisme untuk menghindari gangguan oleh manusia atau hewan lainnya. Predator dan mangsa sama-sama menggunakan kamuflase untuk menghindari deteksi. Selama fenomena ini, mangsa dapat mengubah warna kulitnya atau menyamarkan diri sesuai warna sekitarnya, sehingga predator lain tidak dapat mendeteksinya. Taktik kamuflase hewan bergantung pada beberapa faktor. Misalnya, hewan berbulu menggunakan taktik kamuflase yang berbeda dari hewan yang bersisik. Ini karena bulu membutuhkan waktu berbulan-bulan dan berminggu-minggu untuk berubah warna dan luruh, sedangkan sisik dapat luruh dan berubah warna dengan cepat. Kamuflase dapat dibuat dengan dua cara, yaitu dengan bantuan pigmen atau dengan struktur fisik. Berikut adalah beberapa contoh hewan yang sering melakukan kamuflase. Burung hantu. Burung hantu adalah burung pemangsa yang mampu berkamuflase. Sebagai pemangsa, burung hantu seharusnya tidak memerlukan kemampuan berkamuflase. Justru mangsanya lah yang seharusnya memerlukannya. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Burung hantu memiliki kemampuan membunuh sekaligus berkamuflase. Hal inilah yang membuat burung hantu dua kali lebih mematikan daripada burung pemangsa lainnya. Nampaknya kemampuan kamuflase burung hantu tidak hanya berguna untuk memburu mangsa, namun juga sebagai bentuk perlindungan terhadap anak-anaknya. Di alam bebas, burung hantu biasanya membuat sarangnya di pohon atau gua yang memiliki warna mirip dengan warna bulunya. Kupu-kupu daun mati. Kupu-kupu Kalima inacus dijuluki oak leaf atau kupu-kupu daun mati, dead leaf. Bukan tanpa alasan, sebab tampilannya benar-benar tidak bisa dibedakan dengan daun kering, memudahkannya mengecoh predator. Kalima inacus punya kamuflase atau penyamaran yang memungkinkannya terlihat persis seperti daun musim gugur yang kering ketika sayapnya tertutup, lengkap dengan bentuk pelepah dan bahkan urat-uratnya. Tampilan daun tersebut bahkan berubah seiring musim. Laba-laba. Ada banyak sekali spesies laba-laba yang ditemukan sampai saat ini. Bahkan jumlahnya terus bertambah. Mereka hadir dengan berbagai keunikan masing-masing, mulai bentuk tubuh, warna, hingga kemampuan spesialnya. Salah satu keunikan yang ada dalam beberapa spesies laba-laba adalah kemampuannya untuk beradaptasi dan berkamuflase. Laba-laba dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya untuk mengelabui mangsa. Ada yang diketahui bisa berubah warna dan mencari lokasi yang pas untuk bersembunyi. Salah satunya adalah laba-laba spesies Dolophon conifera. Laba-laba ini dikenal juga sebagai laba-laba pembungkus. Mampu melilit dahan pohon serta meratakan tubuhnya pada tempatnya berada. Dengan begitu, laba-laba ini tidak dapat dibedakan dengan tumpukan tumbuhan yang ada di sekitar. Hal ini dikarenakan perut spesies Dolophon conifera yang cekung, sehingga mampu memeluk dahan pohon yang bulat. Ulat baron. Ulat baron mengembangkan bentuk dan warnanya yang rumit, dengan tujuan untuk bersembunyi dari pemangsa. Hal ini meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup cukup lama, untuk menjadi kupu-kupu baron, dan berkembang biak.
berasal dari India dan Asia Tenggara. Ulat baron sering memakan daun pohon mangga. Tokek ekor daun. Tokek ekor daun ini sering juga disebut tokek ekor setan. Tokek ekor daun ini berasal dari Madagaskar. Tokek ini berkamuflase dengan menggunakan ekornya untuk meniru daun. Tokek ekor daun atau biasa disebut satanic leaf-tailed gecko ini mempunyai habitat di kawasan Afrika Tengah dan Timur. Tokek dari Madagaskar ini mampu tumbuh dengan panjang hingga 9 cm. Ia termasuk binatang yang aktif di malam hari atau nokturnal, sehingga di siang hari cenderung diam dan pasif dengan gaya merapatkan diri dengan pepohonan. Hewan ini pertama kali ditemukan pada tahun 1888 silam. Meski sempat menghilang, tokek menyeramkan itu dikabarkan kembali ditemukan pada tahun 1998 di Madagaskar. Belalang Sembah. Salah satu hal yang paling terkenal tentang belalang sembah adalah seberapa baik mereka dapat berbaur dengan lingkungannya. Belalang sembah adalah karnivora. Jadi kamuflase adalah adaptasi yang baik untuk membantu mereka berburu. Mereka tidak pilih-pilih dalam mencari mangsa. Mereka akan memakan apapun yang lebih kecil dari mereka. Meski berukuran besar, belalang sembah mampu menyatu dengan lingkungan sekitarnya, sehingga sulit ditemukan di pepohonan dan tanaman lain. Belalang sembah bisa berwarna hijau, coklat, atau keduanya, agar menyatu dengan batang dan daun tempat mereka nongkrong dan mengintai mangsa. Ada belalang sembah anggrek yang hidup di beberapa bagian Asia yang berwarna merah jambu atau kuning agar serasi dengan mekarnya anggrek. Gurita. Gurita memiliki banyak keistimewaan. Selain tubuhnya yang elastis dan punya kecerdasan dibandingkan hewan invertebrata lainnya, makhluk ini pandai berkamuflase di lautan. Ada sekitar 300 spesies gurita dalam ordo Octopoda. Tetapi tidak setiap spesies gurita mampu berubah warna. Demikian juga dengan ragam mekanisme kamuflase yang digunakannya. Gurita dapat mengubah warna karena mereka memiliki kromatofora, sebuah organ kecil yang tersebar di seluruh kulit tubuhnya. Gurita dapat membuat perubahan warna yang begitu cepat karena otaknya saling berhubungan dengan permukaan kulit. Mereka memiliki mekanisme persinyalan dengan sangat cepat setiap tombol on atau off di seluruh tubuh mereka. Kemampuan kamuflase pada gurita membantunya untuk mencari makanan dan melindunginya dari predator.